lagi mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk jadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan akhirnya menjawab hasil survei dengan pendeklarasian Joko Widodo sebagai capres. PDI Perjuangan sudah diwanti-wanti lembaga survei terkemuka jika ingin elektabilitas meningkat, deklarasikan Jokowi sebagai capres. Memasuki tahun 2014, angka elektabilitas atau keterpilihan Joko Widodo sudah jelas. Sang Gubernur DKI Jakarta menjadi raja survei berbagai lembaga. Jokowi dipilih mayoritas responden sebagai Presiden Republik Indonesia jika Pilpres digelar saat itu. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Abu Rizal Bakri alias Ical tertinggal. Jokowi meraih 39,8% pada survei Indobarometer. Jokowi juga meraih 38,4% hasil survei Carta Politika. Di awal 2014, pengamat politik Yunarto Wijaya pernah menyatakan elektabilitas PDI Perjuangan akan naik tajam ke angka 30% hingga 35% jika Jokowi dideklarasikan sebelum pemilihan legislatif. Namun, akhir-akhir ini ada juga yang menyebut PDI Perjuangan akan rugi dengan mendeklarasikan Jokowi sebelum Pileg. Jokowi dicapreskan sebelum Pileg dan kemudian pendampingnya diputuskan juga sebelum Pileg, itu yang rugi PDIP. Karena akan mengurangi kekuatan PDIP sebagai the center of attraction. Ya. Kalau misalnya PDIP sudah mencapreskan dan mencawapreskan seseorang, lantas partai-partai yang awalnya pengen mendekati PDIP, entah sebagai mitra koalisi atau entah sebagai calon potensial pendamping Jokowi tentu akan mundur dengan pelan-pelan. Jika benar, PDI Perjuangan akan meraih sedikitnya 30%. Lolos sudah syarat pencapresan Jokowi untuk mengikuti Pilpres 9 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV. Ya, apa pertimbangan PDI Perjuangan pada akhirnya mengumumkan Joko Widodo sebagai capres jauh-jauh hari sebelum pemilu legislatif, bahkan sebelum kampanye terbuka dimulai? Apakah PDIP sudah percaya diri dengan perolehan suaranya nanti di pemilu legislatif? Lalu bagaimana PDIP juga akan mengantisipasi serangan-serangan politik setelah Jokowi resmi dicapreskan? Langsung saja kami tanyakan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Cahyokumolo. Selamat malam, Mas Cahyo. Ada analis politik, Burhanuddin Mutadi. Selamat malam, Mas Burhan. Selamat malam, Mas Indra. Baik, saya mulai dari Pak Cahyo terlebih dahulu. Pak Cahyo, akhirnya diumumkan jauh-jauh hari ya sebelum pemilu legislatif begitu, bahkan sebelum kampanye terbuka dimulai, Pak. Pertimbangan utamanya apa, Pak? Apa karena mendengar saran dari lembaga-lembaga survei itu atau seperti apa? Yang pertama, mekanisme partai sudah memberikan mandat pada Ibu Megawati. Nah, momentum dan siapa itu sepenuhnya hak beliau. Okay. Tentunya beliau mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika politik, yeah, nasional, regional, mulai tahapan-tahapan pemilu ini. Lembaga survei 29 kami cermati yang muncul. Ada 29 lembaga survei yang cermati yang muncul. Kemudian Ibu dan Pak Jokowi kan keliling ke berbagai perguruan tinggi, ke berbagai kelompok-kelompok masyarakat untuk berdialog. Nah, okay. Ada satu hal yang dalam diskusi terakhir mencermati tahapan memasuki kampanye ini, ya, yang eskalasinya semakin meningkat. Hmm. Ya. Partai kami sudah warning jelas bahwa KPU dan Bawaslu sudah menunjukkan satu sikap yang sangat demokratis. Itu. Tapi untuk membuat pemilunya demokratis. Oke. Okay, ya. Ya. Tapi kami agak curiga. 55 saja kotak suaranya dari kayu, sekarang dari kardus. Ini ada apa? Okay. DPT juga masih ada sejumlah daerah yang
mencurigakan, tapi KPU punya niat untuk segera mengklirkan. Okay. Gelagat perkembangan yang kami cermati, termasuk dari masukan berbagai intelijen. Takut ada kecurangan ya? Wajar, kami jujur bangsa ini trauma dengan berbagai kecurangan. Yeah. Maka pertimbangan-pertimbangan yang cermat, inilah akhirnya Ibu Megawati tadi jam 2 siang memanggil saya sebagai sekjen, memanggil Ketua DPP Mbak Puan Maharani, beliau menulis surat perintah harian, tolong bacakan, perbanyak, serahkan pada struktur partai, satu buah surat juga yang intinya dengan mencermati berbagai perkembangan dinamika gelagat tadi, beliau jadi, memutuskan ini. Jadi bisa disebut ini lebih kepada bukan soal akan dapat mengerek suara PDI Perjuangan jika Jokowi dicapreskan sebelum pemilu legislatif, tapi lebih kepada adanya kekhawatiran. Oh iya. Lebih kepada itu Pak ya. Betul, PDI melihatnya. Soal dalam proses pertimbangan, apakah partai ini berbagai lembaga survei kan ada yang naik, ada yang turun. Nah, tapi posisi Jokowi kan cukup stagnan ya, cukup stabil. Nah, saya kira Ibu Mega juga ada pertimbangan itu. Berarti ini ada kemauan masyarakat, ada pilihan politik masyarakat yang partai harus mempertimbangkan. Dan jadi sebelumnya, dengan Arief mencermati itu. Jadi sebelumnya bahkan tidak ada kepikiran juga untuk mengumumkan sebelum pileg ini ya, sebelum melihat gelagat-gelagat itu. Yang tahu Ibu Mega. Karena apapun hasil lembaga survei bagi kami tidak satu-satunya alat pengambilan keputusan politik partai. Mas Buran, kalau mendengar alasan yang cukup menurut saya mengejutkan, karena alasannya takut ada gelagat-gelagat yang mencurigakan, lebih kepada itu alasan mengumumkan sebelum pemilu legislatif ini, Mas Buran melihatnya seperti apa? Ya tentu masing-masing pihak, terutama pihak internal PD Perjuangan punya alasan tersendiri mengapa mencapreskan Jokowi jauh hari sebelum pileg. Padahal kalau kita trace ke belakang, sempat ada pernyataan dari Ibu Mega Jokowi akan dicapreskan setelah pileg. Tetapi ini kan dinamika politik. Ya, politik itu momentum, itu yang paling penting. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan persoalan gelagat adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu, sah-sah saja. Meskipun korelasinya tentu kita harus tarik secara lebih kritis ya. Gelagat dengan Jokowi apa? Tetapi yang paling penting menurut saya dari awal mengatakan musuh PD Perjuangan adalah dirinya sendiri. Sejauh mana PDI Perjuangan mampu menyelesaikan persoalan di internal mereka terkait dengan siapa yang dicapreskan dan kebesaran hati seorang Mega, saya kira PDI Perjuangan sudah setapak dua tapak ya, lebih maju cepat, lebih maju ketimbang partai-partai lainnya. Artinya karena mampu menyelesaikan masalah yang Anda sebutkan tadi sekarang ini ya, sudah. Dan menurut saya ini luar biasa ya Ibu Mega, kita harus apresiasi karena bagaimanapun ini satu langkah besar. Bukan hanya buat Ibu Mega, tapi juga buat partainya. Karena dengan mencapreskan Jokowi, saya kira ini satu tahap lebih maju untuk melakukan proses modernisasi partai yang sudah dimulai oleh PDIP sendiri 5 tahun belakangan. Jadi ini semacam akumulasi sebenarnya dari proses regenerasi, mulai dari rekrutmen Risma hari ini, Ganjar, Rike, termasuk juga mencalonkan Teten sebagai cawagub ya. Ini proses itu. Dan yang paling penting menurut saya adalah lepas bahwa Jokowi bisa kalah atau menang, tapi yang penting adalah Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu melihat aspirasi publik. Ini pelajaran penting. Jadi, setelah sebelumnya kita tahu dua kali kalah, PDI Perjuangan rela sebagai oposisi. Ini pelajaran berikutnya dari PDI Perjuangan. Baik, tapi nanti di segmen selanjutnya kita akan mulai membahas bagaimana peta politik menjelang pemilu legislatif 2014 nanti setelah PDI Perjuangan mengumumkan capresnya secara resmi Joko Widodo. Kami akan mengulasnya saat lagi di Prime Time News. Ya pemirsa, sejumlah tokoh dan politisi secara terbuka menyatakan kesediaannya disandingkan dengan Joko Widodo. Kesediaan mereka tidak bisa dilepaskan dari data yang dilansir oleh sejumlah lembaga survei yang menunjukkan popularitas mantan wali kota Solo Joko Widodo masih berada di posisi puncak dibanding kandidat capres yang lainnya. Nama Joko Widodo atau Jokowi oleh sejumlah lembaga kemudian mengundang sejumlah tokoh nasional mendekati Joko Widodo. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sudah mengatakan bersedia jika disandingkan dengan Joko Widodo sebagai Wakil Presiden. Hal serupa juga disampaikan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung. Pengamat politik Burhan Muhtadi membenarkan ketertarikan para tokoh ini dikarenakan masih tingginya popularitas Jokowi. Ya saya kira yang paling utama adalah kekuatan personal
seorang Jokowi yang memiliki elektabilitas tinggi menurut survei. Jadi Jokowi harus berterima kasih sama survei. Kalau tidak ada survei, Jokowi bukan siapa-siapa kecuali Gubernur DKI Jakarta. Nah, karena ada survei dan secara umum survei dengan memakai metodologi dan standar yang benar sesuai dengan nilai-nilai akademik menunjukkan Jokowi kekuatan elektoralnya di atas calon-calon presiden yang lain, itu yang mengakibatkan tokoh-tokoh yang lain termasuk partai-partai seperti mengantri untuk dilamar sebagai pendamping Jokowi. Jadi memang ada semacam ketidakpercayaan diri dari sebagian tokoh termasuk kalangan partai politik untuk sekedar menjadi cawapresnya Jokowi, itu sudah dianggap sebagai prestasi tertinggi gitu ya. Namun tidak sedikit kandidat capres yang meminta Joko Widodo menjadi wakil presiden mereka, seperti yang diajukan oleh Roma Irama, calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pasca pendeklarasian Jokowi hari ini, maka kandidat atau partai yang ingin meminang Jokowi sebagai calon wakil presiden tampaknya harus menutup niatnya tersebut. Tim Liputan Metro TV. Baik, saya akan langsung tanya ke Pak Cahyo. Apakah memang begitu, Pak? Sudah mulai ada partai-partai lain yang mulai mendekati secara resmi ingin menjadi pendamping Jokowi, walaupun saat itu mungkin belum dideklarasikan secara resmi ya, Jokowinya. Ya, saya kira membangun komunikasi politik antar pimpinan parpol sudah kami lakukan. Oke. Okay. Ada yang sudah sekali, ada yang dua kali. Ya. Yang secara gamblang menyatakan saya punya tokoh untuk didampingkan dengan Jokowi. Ada. Sudah ada begitu kan? Ada. Sebelum pendeklarasian tadi. Oh iya, jauh-jauh hari. Tapi ya kami bilang saya kira kita lebih baik menunggu hasil pilek dulu lah. Okay. Saya kira semua partai politik kan sama. Mm-hmm. Inginnya bagaimana hasil pilek berakhir. Mm-hmm. Saya kira wajar. Mm-hmm. Kami juga tentunya ke depan Ibu Mega juga akan menginventarisasi apakah itu berbagai lapisan. Apakah intelektual, apakah, apakah internal partai, ataukah eksternal partai. Saya kira partai ada lain, beberapa... Ya? Pertimbangan yang kita lihat. Makanya kami sekarang belum membahas itu. Kita fokus pada kampanye dan hasil pilek ini. Ya. Kita sosialisasikan nama Jokowi sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada strategi partai. Hasil setelah itulah nanti pada bulan Juni-Juli akan kita coba. Nah, yang ingin kami tahu sebenarnya ini partai-partai yang sudah menyatakan gamblang tadi ada kan? Ada, menjadi pendamping Jokowi ada. Ini partai-partai yang sebenarnya punya capres sendiri yang sudah dideklarasikan atau memang partai yang belum deklarasikan capresnya sebenarnya? Ya saya jujur ya saya kira belum lah. Ya, mereka belum. Karena kan kita tahu ada beberapa partai lain yang juga sudah mendeklarasikan belum siapa capresnya. Mendeklarasikan. Ya, yang belum mendeklarasikan. Ya, belum. Kalau yang sudah ya saya kira itu sah-sah saja. Saya kira masing-masing partai punya mekanisme. Kami juga tidak ingin membuat satu pola yang satu pasang tidak, karena apapun kita juga melihat posisi Pak Jokowi yang begitu besar dari hasil surveinya, keinginan masyarakat, dan inilah kearifan Bu Mega, beliau melihat dengan jernih masalah ini. Ini bukan memilih sosok capres saja, tapi memilih pemimpin Indonesia dengan berbagai persyaratan yang disampaikan kepada Pak Jokowi, menyerahkan pikiran, tenaga penuh 24 jam untuk kesejahteraan rakyat, mengamankan NKRI, Pancasila 1 Juni, Bhinneka Tunggal Ika, Pembukaan 45, termasuk Trisakti tadi yang menjadi kata kunci. Mungkin tidak Mas Burhan berubah gitu ketika sebelum dideklarasikan ada partai yang hanya mengajak Jokowi sebagai cawapres kemudian kan, tetapi ketika sekarang sudah dideklarasikan secara resmi, tiba-tiba berubah partai yang sudah punya capres yang sebelumnya misalnya, sudah dideklarasikan sebelumnya, bisa berubah untuk menjadi sekedar ingin menjadi pendamping Jokowi, artinya turun jadi cawapres. Sangat mungkin ya. Sangat jadi mungkin, ya? Keputusan pencapresan secara definitif Jokowi oleh PD Perjuangan itu bukan hanya mempengaruhi internal PD Perjuangan untuk mensolidkan massa di bawah, tapi yang jelas mempertegas dan sekaligus memperjelas medan laga pertarungan elektoral, terutama ketika partai-partai lain yang sebelumnya sudah punya capres definitif itu juga bisa memicu faksionalisasi di internal partai lain. Internal partai lainnya. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi seorang Akbar Tanjung yang kita tahu berasal dari Partai Golkar sudah punya capres definitif dari Partai Golkar, tiba-tiba menyorongkan diri siap sebagai cawapresnya Jokowi. Itu kan salah satu bukti ya, yang menunjukkan bahwa konstelasi akan jauh lebih clear terkait dengan pencapresan ini, dan tentu
akan lebih memperjelas juga bagi pemilih siapa yang akan dipilih nanti. Bukan hanya untuk konteks pileg, tapi juga untuk konteks pilpres. Artinya pengaruhnya juga bisa berdampak kepada internal partai lainnya dengan deklarasi yang dilakukan PDIP. Karena itu Jokowi. Karena itu saya termasuk tidak setuju kalau pencawapresan yang akan mendampingi Jokowi itu ditentukan sebelum pileg. Karena? Karena itu akan justru merugikan PDIP Perjuangan. Karena kalau sudah ditentukan sebelum pileg, maka banyak partai-partai yang awalnya cukup menurunkan call-nya sekedar sebagai pendamping Jokowi, tapi kalau sudah ditentukan dari awal siapa cawapresnya, itu mereka akan menarik diri, dan tentu kekuatan PDIP sebagai the center of attraction akan berkurang. Jadi menurut saya akan menambah musuh kalau pencawapresan ditentukan sebelum pileg. Akan jauh lebih baik jika ditentukan setelah pileg. Jadi maksudnya dibuat mengambang dulu, membuka potensi bagi partai lain, siapa tahu bisa masuk bergabung bersama PDI Perjuangan. Memelihara harapan. memelihara harapan dalam politik itu juga penting. Dalam konteks ini juga memelihara agar serangan itu tidak dilakukan jauh sebelum pileg itu diadakan. Tapi paling tidak sekarang sudah diumumkan secara resmi siapa capres dari PDI Perjuangan, yakni Joko Widodo. Serangan tentu saja akan lebih jelas. Akan lebih jelas. Pertama tentu terkait dengan misalnya apa yang disebut sebagai fatsun politik. Karena Jokowi baru setahun sebagai gubernur. Tentu ini akan dimunculkan terus-menerus oleh kompetitor Jokowi. Bisa menjadi peluru untuk menyerang. Persis ya. Belum lagi misalnya akan dikaitkan dengan persoalan banjir, macet. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari data survei, masyarakat Jakarta tidak terlalu risau dengan itu. Karena mereka menganggap sekitar 78% Jokowi sudah bekerja keras untuk itu. Bahwa kemudian ada masalah banjir yang belum tuntas, ya sebagian besar masyarakat Jakarta bisa memahaminya. Strategi apa yang akan diterapkan oleh PDI Perjuangan kalau kemudian serangan-serangan dari lawan politik seperti yang disampaikan oleh Mas Buran tadi benar-benar akan dilakukan? Apalagi tadi Pak Cahyo juga mengatakan meminta Jokowi untuk kemudian benar-benar 24 jam konsentrasi dengan hal ini. Lalu bagaimana dengan kerjaannya di Jakarta sendiri, Pak? Nanti dijawabnya, kita break dulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Pemirsa, Partai Gerindra yang menjadi mitra koalisi PDI Perjuangan pada pemilu Pilpres 2009 lalu mengatakan akan mengkaji perjanjian batu tulis tentang dukungan dalam pemilu mendatang yang pernah mereka sepakati beberapa waktu lalu. Ditemui di kediamannya di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sekjen Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya siap bersaing dengan partai lainnya pada pemilu presiden mendatang. Gerindra jauh hari juga sudah mengatakan tidak akan terganggu dengan proses pencalonan Jokowi. Fadli mengatakan target pertama partainya adalah meraih 20% suara pada pemilu legislatif nanti. Sementara terkait perjanjian batu tulis yang berisi kesepakatan saling dukung di antara PDI Perjuangan dan Gerindra, Fadli mengatakan hal itu akan segera dibicarakan oleh petinggi kedua partai. Ya, kesepakatan bersama itu ada. Dan kesepakatan itu memang merupakan satu komitmen bersama. Tetapi saya yakin ini akan dibicarakan lah oleh orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Artinya waktu itu memang ada hitam di atas putihnya gitu? Ada. Ada ya? Terus sikap? Tapi ya kita mau menghormati kedua belah pihak lah. Nanti pada waktunya kita akan bicara, duduk. Ya, jadi Pak Cahyo, artinya setelah dideklarasikan secara resmi ini, Jokowi ini juga menjadi penegas begitu bagi PDI Perjuangan bahwa memang tidak ada perjanjian batu tulis itu, atau dilanggar perjanjian batu tulis itu? Saya kira semua saling tahu ya, apa yang kita pertemukan, apa yang kita bahas memasuki Pilpres 2009. Apapun yang sudah disepakati dengan gagalnya pasangan Ibu Mega dan Pak Prabowo di Pilpres 2009, ya otomatis selesai dong. Karena Ibu Mega itu adalah petugas partai. Keputusan apapun yang ada adalah dari hasil kongres partai. Keputusan partai, saya kira itu aja. Saya kira kami tidak menafikan hal itu. Itu otomatis dengan kita kalah ya sudah selesai, Bu. Dan jadi tidak ada kesepakatan itu sebenarnya. Yang saya pahami enggak ada. Karena banyak saksi kok, bukan hanya satu dua orang saja.
Bisakah ini kemudian menjadi justru positioning jelas lawan politik yang jelas tadi kalau Mas Buran sebutkan tadi, kalau memang masih tidak belum menentukan cawapres begitu kan akan membuka harapan. Tapi kalau soal ini sudah jelas ini akan Gerindra akan berhadapan atau ada kemungkinan lagi masih akan berkoalisi? Saya kira sulit ya, terutama dalam konteks Prabowo sudah secara jelas tegas dijadikan sebagai capres oleh Gerindra dan kekuatan Gerindra sekarang cukup lumayan berada di peringkat ketiga dan sudah mencapai dua digit. Jadi Gerindra sebagai sebuah partai saya kira juga lebih percaya diri karena mendekati Pileg 2014 ini itu sudah berapa langkah lagi untuk mencapai 20%. Jadi kalau kemudian berkoalisi antara PDIP yang sekarang menurut survei juga nomor satu, kemudian Gerindra sudah punya capres tersendiri, saya kira sulit. Yang pasti adalah terkait dengan batu tulis, waktu itu tahun 2009 memang kan alot sekali dinamika dan sekaligus diskusi terkait dengan siapa yang mau jadi capres, siapa yang mau menjadi cawapresnya. Nah pertanyaannya adalah kalau elit Gerindra yakin ada perjanjian batu tulis, buka saja. Nah buka saja, kalimat redaksinya seperti apa, verbatimnya seperti apa. Itu menurut Anda yang belum pernah dibuka oleh Gerindra sendiri? Belum, selama ini kan mereka main framing sebenarnya. Jadi framing dalam pengertian seolah-olah kekuatan itu mengikat terkait dengan perjanjian batu tulis sampai 2014. Sementara pihak PDIP menganggap perjanjian itu hanya bisa dimungkinkan jika pasangan Megapro terpilih. Nah karena tidak terpilih otomatis tidak berlanjut hingga 2014. Tapi memang ada akan pertemuan lagi ya antara elit misalnya antara PDIP dan Gerindra tadi seperti yang disebutkan di berita sebelumnya. Akan ada pertemuan membahas ini lagi atau tidak? Menurut saya kan ini sudah masuk pada tahapan-tahapan pemilu ya. Saya kira tidak ada lagi ya. Untuk apa? Kalau membangun komunikasi kan sah-sah saja wajar. Oke, baik. Yang terakhir sebagai penutup saya ingin tanya ke Pak Cahyo. Pak Joko Widodo ini kan sudah memang secara resmi dicapreskan. Tetapi kita juga masih tahu Joko Widodo sekarang ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apa jaminan PDIP bisa meminta Jokowi untuk memilah mana kegiatan agenda untuk PDIP dalam hal ini pencapresannya dan kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta? Selama ini Pak Jokowi masih Gubernur DKI. Ya setiap aktivitas beliau ya penuh untuk Jakarta. Cuti kampanye saja hanya Sabtu Minggu. Kecuali hari lain yang memang Jakarta sudah dilaksanakan. Kalau Jakarta mendadak hujan terus banjir, saya kira beliau sudah punya sikap itu. Baik. Oke, terima kasih. Ini sedikit saja. Ini saya kira meskipun Jokowi sudah dicapreskan, itu menurut saya belum selesai pertarungan. Jadi yang perlu diantisipasi oleh PDI Perjuangan adalah jangan sampai ini menjadi semacam efek bubble. Kalau misalnya efek bubble yang terjadi, itu tentu menyulitkan juga buat PDI Perjuangan. Maksudnya efek bubble seperti apa? Misalnya elektabilitas naik, tetapi belum sampai pada titik puncak, tiba-tiba meletus itu. Ini yang harus diantisipasi. Nah, meletus PDIP sendiri, meletusnya itu bisa karena serangan politik, bisa juga karena kesalahan atau blunder yang diakibatkan oleh PDIP. Tapi kami percaya pada keinginan masyarakat, masyarakat pemilih, masyarakat yang punya kepentingan politik, hak politik, dia pasti akan mendukung sebuah proses perubahan yang ada. Oke, baik, terima kasih Pak Cahyo Kumolo dan juga Mas Buran Mutadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.